Juru bicara Satgas Penanganan Pencegahan COVID-19 Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengatakan virus varian baru B.1.1.7 asal Inggris lebih mudah menular ketimbang virus biasa COVID-19. Namun virus yang bermutasi ini masih dipelajari tim Satgas COVID-19. Sementara dari hasil tracking kondisi kedua TKW dan keluarganya saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada keluhan apapun. Virus ini memang lebih menular daripada virus biasanya, virus COVID-19, tetapi ini kan memang sebenarnya virus ini merupakan hal yang memang biasa dia bermutasi. Tetapi karena ini mutasi ini baru, kami masih mempelajari seperti apa, karena ini pun juga masih baru. Gitu. Dan kami pun juga untuk seluruh masyarakat yang berada di tempat untuk tidak menjadi stigma. Karena COVID ini saya yakin bisa disembuhkan, dan juga COVID ini pasti yang terkena COVID ini yang dua itu butuh support dari seluruh masyarakat setempat. Satgas COVID-19 meminta seluruh masyarakat yang berada di sekitar rumah kedua TKW itu untuk tidak menjadikan stigma, tidak panik dan khawatir karena virus ini dapat disembuhkan. Sebelumnya dua TKW asal Kecamatan Lemah Abang dan Kecamatan Pedes terpapar virus B.1.1.7 setelah pulang dari asal kerjanya di Arab Saudi. Setelah menjalani isolasi dan dinyatakan negatif, kini mereka berada di rumah kediamannya masing-masing. Maimunah, Badar TV, Karawang.